Pemirsa, di hari terakhir memasuki larangan mudik diberlakukan, ribuan pemudik tiba di Sumedang, Jawa Barat. Para pemudik tersebut sebagian besar berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Data sementara dari petugas di Terminal Tipe A Ciakar, Kabupaten Sumedang, sejak Minggu siang hingga Rabu siang, Terminal Ciakar sudah kedatangan penumpang asal Jakarta tujuan Kabupaten Sumedang. Kedatangan pemudik ke Sumedang cukup signifikan jumlahnya jika dibandingkan hari-hari biasa. Komandan Regu Divisi C Terminal Ciakar, Dadang Karna, mengatakan hingga Rabu siang 5 Mei 2021, total keseluruhan pemudik asal Jakarta tujuan Kabupaten Sumedang sebanyak 1.550 orang dan kemungkinan akan bertambah hingga malam hari. Alasannya yakni karena hari ini merupakan hari terakhir sebelum memasuki hari pelarangan mudik. Untuk yang dari hari kemarinnya sampai hari ini, Pak, total keseluruhannya berapa, Pak? Total keseluruhan 1.550, Pak. Itu kedatangan dari Jakarta semua, Pak? Iya. Ya, selama 3 hari atau 4 hari berturut-turut? 4 hari, Pak. 4 hari, ya? Iya. Oh, berarti hari ini prediksi puncaknya, Pak, ya? Bisa dikatakan puncak, Pak, karena beda. Mudik sengaja? Iya, saya mau mudik. Ibu tujuan kemana, Bu? Ke itu Cimalaka. Ke Cimalaka. Ibu udah tahu larangan dilarang mudik untuk hari besok tanggal 6, Bu? Udah tahu. Udah tahu, ya? Ya. Ibu mudik sekarang. Sekarang buru-buru pulang. Udah. Udah. Oh, cuman kan dari tanggal 6. Ya. Berarti ini hari terakhir, Pak, ya? Iya. Oke. Pak, rencana berangkat lagi ke Jakarta jam kapan, Pak? Itu nanti tanggal 17 apa ya? Diki Guntara, Bandung TV.